Indonesia. Mentari tersenyum menyapa wajah cantikmu. Cakrawala hijau mementang luas di semua penjuru, bagai zamrud pesonamu. Indonesia. Beragam macam suku dan budaya, Sabang sampai Merauke, pulau-pulau nan mempesona, berjajar di seluruh nuansamu. Itulah Indonesiaku. Tapi apa yang terjadi dengan Indonesiaku ini? Kehancuran, pengkhianatan, kenistaan, kebohongan, kemunafikan. Betapa sakit ibu pertiwiku melihat tanah air tercintanya percucuran darah dan air mata. Rintihan anak bangsa dari segenap penjuru kota dan desa menangis, menjerit, meronta, meminta pertolongan yang kuasa. Aku pun merenung, ratapku terasa pilu, sedih, penat. Ojek online yang kenapa bangsa ini hancur oleh bangsanya sendiri? Hingga aksi baku pukul tidak terhindarkan. Tanda tanya besar di benakku. Walau duka lara terus mendera Indonesiaku, aku tidak berpaling. Aku tetap cinta tanah air. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Majulah Indonesiaku, tetapkan genggam erat merah putihmu dan Pancasila sebagai pedomanku. Mari kita eratkan tali persaudaraan. Kita cinta bangsa dan tanah air kita dengan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun persatuan, perkokoh persatuan dan kesatuan. Hiduplah Indonesia Raya!